Di video ini gue bakal bahas hal yang gue nggak suka dari iPhone cuy. Kalau kemarin gue ngebahas hal yang gue benci dari Android. Kalau kali ini gue bakal bahas hal yang gue benci dari iPhone. Jadi biar videonya fair, kemarin Android sekarang iPhone. Sebenarnya gue udah pernah bikin sih tapi yang versi Apple-nya. Tapi kalau ini khusus lebih terperinci ke iPhone-nya. Jadi ya lebih adil lah kalau kemarin gue Android tapi fokus ke handphone-nya. Sekarang iOS Apple maksud gue tapi fokus ke handphone ya iPhone ya ke unit seri iPhone ya. Oke okay, jadi ada beberapa hal yang gue benci banget dari iPhone. Mungkin sebagian dari lu kenal kenal channel ini bahwa channel ini agak rada-rada ke Apple fanboy gitu. Mungkin kalau lu lihat sekilas covernya aja sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu begitu juga sih. Jadi gue make iPhone itu ya karena memang dia ngedukung pekerjaan gue aja, bukan karena yang ada di belakang ini atau bukan karena ya memang gue Apple fanboy sejati enggak, tapi lebih ke kerjaan. Oh ya, by the way, kemarin banyak yang bilang, "Bang, lu udah jarang banget video rekaman live langsung suaranya ngedabbing mulu." Kalau di video ini, gue suaranya langsung nih, ada di video, jadi gue ngerekam suara gue langsung ada di video ini. Oke, okay, jadi apa sih yang gue nggak suka dari iPhone ya kalau lu nggak ke apa sepemikiran sama gue ya berarti ya kita beda pendapat wajar silakan lu komen aja perbedaan pendapat tuh di kolom komentar tapi kalau buat lu yang ngerasa sama ya berarti lu mungkin gaya pemakainya kayaknya sama kayak gue cuy oke okay. jadi yang benar-benar gue benci dari iPhone ketika lu beli second nih cuy lu beli second Nggak semua aksesoris yang lu dapat itu ori cuy. Serius deh. Misalnya, misalnya apalagi lu beli... Lu bener-bener baru pemakai iPhone dan... Apa ya? Lu tuh nggak pernah beli resmi gitu. Kayak lu, lu jarang banget datang ke outlet iBox. Lu nggak, nggak mesti harus... Apa ya? Nggak mesti harus beli kalau ke iBox. Kan ada beberapa unit tuh yang kayak dipajang gitu. Dan lu bisa megang gitu handphonenya. Dan lu nggak... Kalau lu jarang main ke tempat-tempat seperti itu ya, ketika lu beli handphone lu agak kayak feeling lu kayak kurang akurat gitu buat buat nandain ini LCD ori atau enggak. Nah, salah satu jeleknya iPhone yang beredar di pasaran Indonesia seperti itu cuy. Sini gue pengen kasih tahu, ketika lu beli iPhone itu banyak banget iPhone yang beredar second dan aksesorisnya itu ya udah enggak ori banget cuy. Bukan gak ribet alias KW maksud gue Jadi aksesoris iPhone itu rata-rata rata yang beredar yang udah second Yang second ya itu apa adanya Kayak contohnya gini lo beli lo beli HP HP nya itu butek HP itu butek banget banyak lecet dan lain-lain Tapi aksesorisnya itu bening banget kayak baru kayak gak pernah dipakai lah Ya, ya itu udah besar kemungkinan ya besar kemungkinan Aksesoris itu ya KW karena dia beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli baru dan bisa jadi yang adaptornya itu dan kabelnya di-keep sama dia biar yang penjual yang beli yang sekarang ini dapat yang KW aja. Atau bisa jadi dia udah punya, ini kalau dia memang lu dapat ori tapi masih bening, bisa jadi dia sayang make buat yang ori karena dia udah punya ori yang bekas yang sebelum iPhone sebelumnya mungkin seperti itu. Tapi ketika lu beli, beli iPhone lu lihat adaptornya masih bening banget nih dan kayak lu tenteng-tenteng gitu kayak agak ringan banget terus build quality adaptornya tuh kayak nggak rapi gitu ya lu patut curiga sih cuy biasanya udah ketebak itu udah pasti non ori dan sebenarnya kalau dites waktu lu cod beli iphone gitu kayak nggak ada apa-apa ya di charge biasa aja normal aja cuman buat jangka panjang ya ada impactnya ke iphone lu sendiri karena arus yang dihasilkan sama adaptor ini dia mempengaruhi beberapa komponen salah satunya ya baterai dan si mesin iPhone ini ada beberapa komponen yang mempengaruhi apalagi yang udah fast charging ya kondisi baterainya dan lain-lain itu mengganggu banget sistem kinerja si iPhone tersebut dan ya menurut gue itu adalah salah satu hal yang gue benci dari iPhone karena kalau kita bandingin dengan harganya kita beli second handphone lain udah bekas tapi masih banyak yang jual bawaan ori beda sama iPhone tak kenapa sedikit sekali seller atau orang yang jual second gitu aksesoris itu masih ori cuy jarang banget serius oke okay, itu hal pertama yang gua nggak suka dari Apple ya dari Apple lagi dari iPhone untuk hal kedua nih hal kedua lu udah beli iPhone udah lu lu udah beli iPhone mahal mahal gini tapi untuk adaptor adaptor chargingnya lo masih dapat yang kayak biasa cuy, masih dapat yang bukan fast charging. Padahal lo tahu sendiri kan beritanya bahwa infonya bahwa si Apple bilang untuk iPhone 8, iPhone 10, 10s, 10s Max, 10R dan iPhone 11 dan 11 Pro Max itu iPhone seri tersebut udah support fast charging. Tapi khusus untuk iPhone 10R, iPhone 10, lo bisa lihat di sini bahwa adaptor yang dikasih itu ya yang biasa yang masih 5 watt yang yang dimana lu kalau ngecas itu nunggunya lama banget dan ya itu menjadi option kalau buat lu yang pengen fast charging ya lu harus modal adaptor sendiri tapi buat sekarang sih udah nggak worry lagi lu bisa dapetin adaptor fast charging di seberas Pro Max itu menurut gue bagus banget dan tapi ini ada kelemahan nih. ada satu lagi yang gua gua nggak suka masih ini di nomor tiga ya di nomor tiga yang gua nggak suka dari iPhone ketika kita pakai gua pakai adaptor si bawaan iPhone 11 Pro Max itu ini gue contoh di iPhone 10R dia di bagian bawahnya ini di bagian bawah ini nih sekitar sini itu kayak panas banget ketika dicolok di 80% ke bawah ya karena kalau udah di atas 80% dia masukin arus ke iPhone nya memang berkurang jadi nggak secepat dari drop awal jadi agak mulai adem nah ketika proses pengecasan daya cepat itu dia di bagian bawahnya ini panas sekali cuy ya ya mungkin buat pengguna awam mungkin agak agak heran ya ini kenapa gitu kok ke HP gue ngecas doang panas dan menurut gue untuk HP semahal itu ya aturan bisa lebih lebih cooling lagi ya saat di charge, tapi itu ini buat menurut gue ya, menurut gue pribadi, tapi menurut gue dari kelemahan yang gue sebutin tadi, selebihnya mantap banget cuy, udah perfect banget. Cuman ini ada hal yang gue benci aja ya, benci bukan berarti barang itu jelek ya, gue hanya ngeliat dari sudut perspektif gue sendiri. Hal yang gue benci berikutnya dari iPhone adalah ketika masalah aplikasi ini, untuk aplikasi Android itu serius lebih bebas cuy dibandingkan iPhone di sini kan aplikasi iPhone itu nggak sebebas Android dan memang banyak banget aplikasi Android yang bisa berguna banget buat lo dan menurut gue pembatasan download aplikasi ini di iPhone dengan iOS standar tanpa lo apa-apain itu bakal mengganggu banget ke creator creator yang butuh aplikasi khusus buat mereka dan menurut gue itulah hal yang ngebuat orang agak Ragu gitu buat beli iPhone karena tuntutan pekerjaan mereka sendiri. Contohnya aja, contoh simpelnya aja kayak kita pengen download video secara langsung dari web. Terus download lagu secara langsung dari web. Oke, okay, mungkin kayak video dan lagu itu sifatnya ada copyright dan ilegal untuk digunakan tanpa kalau lu nggak punya ciptanya untuk menggunakan dalam hal tertentu ya. Tapi ada di mana video tersebut ya, video kayak dokumentasi aja yang ada di internet dan memang pengen diunduh gitu dan kayak lagu-lagu non copyright yang memang bebas untuk dipakai dan menurut gue itu mengganggu banget men buat buat pekerjaan seseorang dalam pekerjaan tertentu yang ngebutuhin banget video dan audio yang buat dimasukin ke project mereka dan menurut gue itu menjadi salah satu kendala buat pengguna Android yang pengen move ke iPhone tapi itu bisa diatasin cuy. Ini gue ngomong dalam hal kondisi standar bawaan Apple ya. Ini 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 terakhir. Itu soal spare part nih cuy, misalnya, misalnya iPhone lu ini udah ganti LCD, udah ganti LCD. Nah, ketika iPhone lu ini udah ganti LCD, terus lu pengennya dapetin LCD yang original, dan untuk dapetin LCD original iPhone itu gampang-gampang susah sih menurut gue, ya, menurut gue gampang-gampang susah, dan ini menjadi hal yang gue benci juga dari iPhone, kenapa? Karena LCD iPhone itu untuk didapatin itu gampang-gampang susah Dan LCD-nya itu kalau udah diganti Yang non-ori itu banyak banget minusnya cuy Serius minusnya itu banyak banget Jadi menurut gue ketika kayak lu punya motor Motor itu bagus banget Tapi ketika lu pengen ganti Ada yang rusak spare part-nya Tapi untuk dapetin spare part bawaan motor tersebut susah mau nggak mau lo pakai yang non ori dulu dan alhasil kualitas dari spare part tersebut nggak maksimal dan motor lu ada kendala-kendala kecil gitu ya kayak gitulah mirip ya kasarnya kayak gitu jadi menurut gue seharusnya spare part ori apple itu masih bisa ditingkatin penjualan dengan ya dengan lebih mudah didapat ya kalau buat harga ya ori nggak ada yang murah cuy menurut gue ya lu dapetin ori ya lu harus bayar sekian dengan kualitas yang didapat Nah kesimpulan gue terakhir yang gue nggak suka dari Apple ya aksesoris aksesoris lagi spare part bawaan ori Apple-nya di Indonesia masih lumayan susah untuk dicari khususnya untuk iPhone iPhone seri terbaru ya misalnya lu baru beli iPhone terbaru dan LCD-nya crack retak emang paling banyak sih penjual yang ori itu ya copotan dan harganya itu selangit banget mirip-mirip banget sama harga second iPhone tersebut Oke mungkin sekian aja video gue mengenai hal yang gue gak suka dengan iPhone. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lu bacutin aja di kolom komentar. Dan ya gue yakin lu pasti gak sepahaman dengan gue. Silahkan lu tulis aja di kolom komentar karena perbedaan pendapat itu enak cuy. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa kita bahas. Oke mungkin sampai sini aja video gue. Jangan lupa mampir di Instagram gue dan Twitter gue. Thank you banget yang udah mau nonton. Sampai habis cuy.